sampai kayak kita terancam ditunda. Hah? Kok bisa? Iya, soalnya kita belum punya lagu yang cocok untuk jadi single baru kita. Pusing kan? Tapi gak bisa. Kita harus cari solusinya biar kita comebacknya gak ditunda. Ih, amin. Jangan sampai lawan kita gagal comeback gara-gara kita gak punya lagu. Aduh. Kita coba dengerin semua lagu demo yang dikasih buat kita aja. Siapa tahu ada lagu yang cocok sama image kita, Cibi. Ya bisa. Kan? Pintar ya kamu. Bentar. Jangan pesimis dulu. Nov, waktu lo audisi, lo nyanyiin lagu ciptaan lo sendiri kan? Wah, iya sih. Iya kan? Ya udah, kita sekarang nonton aja video kamu yang audisi ya. Coba aja. Coba lihat. Aku jadi baper. Tapi muka lumayan. Terus bisa nyitain lagu pula. Boleh juga sih. Senov ini ya. Iya gak sih? Aku jadi ngerti kenapa waktu itu CEO pilih dia. Iya kan? Iya bener. Gimana kalau lagu ini kita pakai aja untuk lagu comeback Cherry Bell? Setuju! Lagunya Ayo Dulu Seneng banget kan? Iya bener. Gimana Cibi? Kalian semua setuju kan? Setuju? Setuju? Gue ikut aja deh. Setuju. Novi, jadi gimana? Lagunya boleh kan kita pakai buat jadi comeback-nya Cherry Bell? Boleh dong. Novi. Boleh? Boleh ya? Comeback Cherry Bell. Thank you.
tapi yang penting malam ini Vivi tampil dengan personil baru. Ada yang tahu namanya? Novi bisa setega ini. Apa dia bisa mengklaim lagu gue sebagai lagu ciptaannya?